10 hari kamu berada dalam kandungannya, bersusah payah mencari, menjadikan kamu agar bisa terlahir ke atas kandungannya. Wahai Rehan, berbagai macam kesusahan yang telah dia lalui, hanya untuk bagaimana menjadikan kamu seorang anak yang soleh, yang dapat diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah gapai keridhaannya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kamu. Karena Nabi kita Muhammad berkata bahwa keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai ibunda, inilah anak ibu yang hari ini dari kecil dia bermanja-manja kepada ibunda, sehingga dia hari ini telah beberapa waktu berpisah dengan ibunda hanya untuk bagaimana memberikan manfaat kepada ibunda, untuk bagaimana bermanfaat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Oleh karena itu ibunda, doakanlah anak anda ini agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia sebagai hafiz Al-Quran yang mengamalkan isi Al-Quran, menghalalkan apa yang diharamkannya dan mengharamkan apa yang diharamkan. Insyaallah. Doakan. Masih keras nama ya ini. Para Ustaz, sekarang ke depan. Para Ustaz. Sehingga hari ini, pada hari ini mereka telah menjadikan kalian anak-anak yang insya Allah membawa mereka ke dalam surga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai para ibunda, inilah anak-anak ibunda sekalian yang dahulu manja terhadap ibunda ketika mereka masih kecil. Sekarang mereka sudah menjadi orang-orang yang berguna untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah berguna untuk dunia dan akhirat sekaligus. Maka doakanlah mereka agar Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan langkah mereka dalam ketaatan kepada Allah, berkahi umur mereka, segala urusan mereka dipermudah oleh Allah.